Ini ada ketentuannya ya yang berbeda dari Sulasi Mudarat. Sulasi Mudarat sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya yang ada 6 bab. Ya, karena semuanya ada 22 bab ya dibagi 4. Sulasi Mudarat 6 bab, Sulasi Marzuki 12, Rubai Mudarat 1 bab, Rubai Marzuki 3 bab. Ya. Nah, sekarang ada ketentuan umum ya tasrif selain sulasi mudharat. Berarti ini berlaku untuk sulasi mazid fi, sulasi ruba dan rubai. Baik mudharat atau mazid fi, ini ketentuannya sama. Kaidahnya ya. Yang pertama, masdarnya memiliki pola atau wazan tertentu sehingga yang lainnya dapat dikiaskan, disamakan. Nah, jadi berbeda dengan sulasi mudarat. Kalau sulasi mudarat kan beda-beda ya masdarnya. Ya, dorobaya tribu dorbat kan daulay dulu duhulan beda. Marfa ya'rifu ma'rifatan, kata bayak tubuh kitabatan beda-beda. Ya, beragam walaupun ada secara keumuman kan sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, untuk selain sulasi mudarat itu ada polanya. Sama dengan bentuk-bentuk yang lain, masdarnya ada polanya. Saya bab satu, akroma yukrimu ikroman. Nah, nanti semua kata yang masuk babnya, ya bab ini, itu sama. Misalnya ahsana yuhsinu ihsana. Ya kan? Akroma yukrimu ikroman. Ya. Akbaro yukbiru ikbaron. Semua sama, polanya sama ya. Jadi ada polanya untuk masdar. Bab 2 misalnya, fa'ala yufailu taf'ilan, semuanya ngikut. Ya. Kamala yukamilu takmilan, semuanya sama. Jadi itu semua masdarnya ada polanya. Kemudian yang kedua, isim fa'ilnya didahului oleh huruf mim. Ya, mim yang berharokat domah. Terutama ya mim yang berharokat dhamma isim fa'ilnya ya kalau di sulasi mudharat kan bentuknya kan fa'ilun ya kalau untuk selain sulasi mudharat isim fa'il dan isim maf'ul juga ya fa'il dan isim maf'ul itu didahului oleh huruf mim dhamma semuanya misalnya yang bab satu fa'ala yufa'ilu ya taf'ilan isim fa'ilnya mufa'ilun isim fa'ilnya mufa'ilun apa af'ala yufilu yang bab satu af'ala yufilu if'alan mufilun di bab satunya mufilun bab dua mufa'ilun bab tiga mufa'ilun ya mutafa'ilun mutafa'ilun semuanya mu semua dan ain ain fi'ilnya kasroh isim fa'il itu. Nah, beda dengan isim maf'ul. Nah, kalau isim maf'ul, ain fi'ilnya fathah, tinggal dirubah aja. Ya, jadi kalau isim fa'il ainnya kasroh, isim maf'ul ainnya fathah, tinggal dirubah. Misalnya bab satu. Bab satu isim fa'ilnya muf'ilun. Berarti isim maf'ulnya muf'alun, tinggal dirubah ke fathah ainnya. Mukrimun berarti mukromun. Ya, muhsinun, muhsanun, dan seterusnya. Bab dua, mufailun. Ya, isim failnya. Isim maf'ulnya mufa'alun. Mukarrimun, mukarromun. Berarti kan? Ya, mukabbirun, mukabbor, mukabbarun. Ya, muhammidun, muhammadun. Ya, muhammadun yang terpuji ya. Dan seterusnya seperti itu semuanya polanya seperti itu jadi, kalau isim fa'il didahului oleh huruf mim dhamma ain fi'ilnya kasroh isim maf'ul didahului oleh mim dhamma tapi ain fi'ilnya fathah nah lalu isim jamak dan isim makan sama dengan isim maf'ul jadi sama jadi isim maf'ul dan isim jamak dan isim makan itu sama polanya. Ya, kalau yang di Sulawesi Mudarat kan beda.
Bahasa mujarad kan simpang makunya maf'ulun. Jaman semakannya ada yang mafilun, ada yang mafalun. Kalau untuk selain sholat semujarad ini, sim jamak semakannya sama dengan sim maf'ul. Misalnya bab satu, af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun, af'illa tuf'il muf'alun muf'alun. Nah, jadi sim jamak semakannya itu sama dengan sim maf'ul, muf'alun juga. Bab 2, fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun, fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun. Mufa'alun lagi sama dengan isim maf'ul. Isim jamak dan isim makannya. Bentuk jamak dari isim jamak isim makan menggunakan jamak muannats salim seperti muf'alatun dengan ditambah alif dan ta, tidak dengan jamak taksir sebagaimana dalam surat isim mujarad mafailu. Kalau dalam surat isim mujarad kan mafilun mafilani mafailu mafailu ya, pakai jamak taksir. Tapi kalau di selain surat isim mujarad itu menggunakan jamak muannats salim. Mufalun mufalani mufalatun. Nanti bab 2-nya muf muf apa? Muf mufa'alun mufa'alani mufa'alatun ya, dan seterusnya sama semua. Nah, lalu yang kelima, tidak terdapat isim alat karena isim alat hanya di surat isim jarad. Nah, jadi nggak ada isim alat, beda dengan surat isim jarad kan ada isim alat ya 12 ya. Kalau untuk selain surat isim jarad itu tidak ada isim alat sehingga hanya 11. Ya, makanya susunannya kan fi'il madhi maklum, fi'il mudhari maklum, masdar, isim fa'il, ya, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan. Nah, isim alat tidak ada, langsung ke fi'il madhi majhul, fi'il mudhari majhul. Isim alatnya tidak ada. Af'ala fi'il madhi maklum, yuf'ilu fi'il mudhari maklum, if'alan masdar. Nah, ini ada polanya sama ya semuanya. Mufilun isim fa'il, muf'alun isim maf'ul. Nah, kan tadi ya didahului oleh mim doma. Kalau isim fa'il ainnya kasro, isim maf'ul ainnya fathah. Af'il fi'il amr. Nah, fi'il amrnya af'il, beda dengan surat isim mujarad yang if'il. If'il, if'al, uf'ul kan. Kalau untuk ini af'il fi'il amrnya. Untuk yang surasi masjid bab 1. Lalu fi'il lainnya la tuf'il. Muf'alun, muf'alun ini isim jamak dan isim makan sama ya, selalu sama isim jamak isim makan. Nah, isim alat tidak ada. Kemudian langsung ke uf'ila fi'il madhi majhul, yuf'alu fi'il mudhari majhul. Begitu. Jadi ingat sigot-sigotnya diingat ya. Kalau yang dibaca tasir tapi nggak tahu singkat, nanti susah menerapkan.